cara membuat poster Disney seperti ini. Dari foto ini, jadi seperti ini. Ini, atau ini. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke videonya. Halo teman-teman, jadi video kali ini aku mau ngasih tutorial cara membuat poster Disney yang viral di TikTok. Nah, cara ini cukup mudah saja, kita menggunakan website AI dan sangat banyak website yang bisa kamu pakai. Tapi di sini aku memberikan tutorial dengan website bing.com. Buka Google Chrome, lalu ketik di pencarian Bing Image Creator seperti ini. Pilih yang paling atas, klik garis 3 di atas ini. Klik Segin. Kemudian klik create one untuk membuat akun. Masukkan email kalian. Dan klik next. Selanjutnya masukkan nama depan dan nama belakang kalian. Klik next. Selanjutnya pilih negara dan isi tanggal lahir. Jika sudah, klik next. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan kode verifikasi. Untuk kodenya silahkan cek di kotak masuk dari email yang telah kalian masukkan tadi. Buka email, buka pesan dari Microsoft Account Team dan masukkan kode di sini ke kolom kode yang tadi. Lalu klik next. Klik next lagi. Nah, di sini silahkan kalian sesuaikan saja. Dia meminta untuk 2 buah kodok. Jadi kita geser foto di sebelahnya dengan mengklik tanda panah ke kanan supaya fotonya terganti, jadi hanya muncul 2 kodok. Nah, jika sudah, klik submit. Selanjutnya 2 buah sepatu, jadi cari foto yang hanya menampilkan 2 sepatu. 3 buah jangkar, jadi cari foto yang hanya menampilkan 3 buah jangkar. Nah teman-teman, lakukan sampai habis dengan cara yang sama. Buka websitenya kembali atau di refresh, klik garis 3 di atas ini, klik segin lagi. Kemudian masukkan email kembali dan cek lagi kode yang terkirim ke email, lalu masukkan di sini. Dan kamu sudah berhasil terdaftar di website ini. Selanjutnya tinggal kalian deskripsikan saja, kalian jelaskan saja bagaimana foto yang ingin kalian buat dengan mengetik perintahnya di kolom ini. Namun harus pakai bahasa Inggris. Misalnya foto ini, nah tinggal kalian jelaskan saja di Google Translate kurang lebih seperti ini perintahnya. Misalnya menggunakan baju hitam, celana hitam, jilbab hitam. Nah, jika sudah, salin bahasa Inggrisnya dan silakan teman-teman tempel di kolom ini dan klik create. Nah, karena banyak orang yang menggunakan wipe ini, jadi misal gagal silakan di refresh aja dan coba klik create lagi. Intinya di sini kalian harus pintar membuat perintahnya, pintar mendeskripsikan, dan juga teman-teman harus sabar supaya websitenya bisa lancar tanpa gangguan atau tanpa error. Dan di sini teman-teman hanya bisa menggunakan website ini dalam 1 akun, itu bisa menggunakan 15 kali kesempatan saja. Nah, jika sudah berhasil, nanti muncul foto sesuai perintah kalian. Klik fotonya, tekan lama di foto, dan klik download. Oke teman-teman, buat kalian yang kesusahan membuat deskripsi perintahnya, silahkan tunggu saja di video aku berikutnya. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan. See you next video and bye-bye.